tinggi, pelan tinggi, cukup bagus dengan mencit. Yo teman-teman, kita saksikan kali ini Rizka Junior berhadapan dengan wakil dari Simpang ya, Dahu. Kita saksikan pertandingannya ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, Preman Cinta TV. Sehingga poin berubah menjadi 3-4. Kali ini saudara Henry, kali ini cerabut pirang dari Ariska Junior melakukan setnya, masih mampu ditandung ke kemukaan. Terjadi salah komunikasi dari antara Ahim dan juga saudara Herta. Kali ini masih mampu ditandung ke kemukaan, masih mampu ditandung kali ini. Kembali lagi dicuri oleh pemain nomor 6 ini dari Dahulu Putra ini, saudara Ega ya, masih beragus kali ini, lakukan sudah melempar kali ini, set yang diresatkan oleh saudara Agus kali ini. Kali ini nomor punggung 6, saudara Herta bersiap-siap kali ini. Masuknya timbang bola, lakukan sudah, masih ada di sana siapa juga. Cukup terasa di pukulan dari saudara Jalu kali ini. Bersiap-siap kali ini, saudara Ega siap, lakukan sudah, masih ada Aji di Bero di sana, angkat kepada Hendrik. Keras, masih mampu ditahan Agus, angkat. Keras kali ini, gemburan-gemburan dari anak-anak Dahu ini. Cukup merapatkan lini pertahanan dari anak-anak Rizka Junior ini. 7-4 kali ini, lakukan sudah, masih mampu ditahan Aji, angkat. Coba Aji, cukup keras, saja pressing, maksudnya masih ada Depri di sana, angkat bola, berketek lagi. Kembalikan saja, pelan saja, masih ada Hendrik, angkat bola, bokeh Hendrik. Sampai saja empatan bola yang cukup sempurna dari Ricky ini, pemain senior yang tak tergantikan dari kota KRS ini, masih memperkuat tim KRS Putra. Pemain yang memiliki paras seperti Mahfud ini, bukan dari tim nasional Indonesia. Tim out diberikan oleh wasit di skor 8-5. Masih tertinggal kali ini Rizka dari Dahu Putra ini, 3 poin, 8-5 kali ini. Masih saudara Ahir kali ini bersiap-siap, imbang bola, lakukan sudah. Lebar kali ini, kontrol yang cukup sempurna dari kedua pemain. Rizka Putra, Hendrik dan juga Aji kali ini bersiap-siap, imbang bola Ricky, lakukan sudah. Ada Ega di sana, angkat DP. Masuk kali ini pukulan nomor 4 ini. Cukup merepotkan ini pertahanan dari Rizka Putra ini. Masih nomor 4, lakukan sudah. Ada Ricky. Ricky mengembalikan bola tadi. Sehingga poin saja 10-6 kali ini, 4 poin tertinggal Rizka, lakukan sudah. Ricky cukup sempurna kali ini. Back attack kepada Adi kali ini, masih ada Ega, angka DP. Masuk tampaknya, masih pukulan dari nomor punggung 4 ini. Dari serangan posisi satunya tadi, masih kita saksikan, lakukan sudah. Ada Adi kali ini, satu kali ini. Hendrik, pelan saja menipu dari dua blocker, sehingga poin kembali didapatkan anak-anak Rizka ini. Tunggu 11 kali ini, bersiap-siap. Memang bola Agung, lakukan sudah. Masih ada Ahir, angkat DP. Tanpa ada pengawalan tadi. Pukulan dari nomor 24 ini. Saudara. Alam telur. Masih kita saksikan kali ini, lakukan sudah, cukup keras, mampu ditahan oleh Ricky kali ini. Agung. Lewati blocker nomor 6 tadi, bagaimana yang disesatkan oleh saudara Agung ini. Pemain yang paling besar di kubu KRS ini, cukup merepotkan ini pertahanan dari besar. Kurang sempurna tadi siapa yang dilakukan oleh setter dari Rizka Putra ini. Siapa numpanan tirokon ini? Saudara Devi kali ini bersiap-siap. Nomor 10 lakukan sudah, Ricky yang dituju, angkat siapa yang juga ini. Adik lagi-lagi tidak mampu saudara Adik melewati dua blocker dari Dahu Putra ini. 14-8 cukup jauh kali ini, 6 poin tertinggal tampaknya.
masih Depi lakukan sudah ada jatuh kali ini. Andrik masih mampu ditahan kali ini. Ada pertahanan di sana Mas. Andrik. Lebar pukulan dari Agus dari pukulan menghilangnya. Cukup keras menghujam ini pertahanan dari namun sayang melebar. Masih sudah Hendrik kali ini bersiap-siap lakukan sudah. Ada pertahanan di sana agar pukulan lebih back cukup kali ini. Cukup rapi kali ini permainan silat. Ada permainan yang diterapkan oleh anak-anak Dahu Putra ini. Sehingga tidak mampu diantisipasi anak-anak Rizka Putra ini. Masih ada Hendrik kali ini, satu minggu ini. Herda! Oh, cukup bagus dari saudara Herda. Back attack. Cukup bagus dari saudara Herda. Andi! Menghilang, mematikan dari ulan dari saudara Hendrik. Maksud kami adik tadi ya. Herda kali ini bersiap. Lakukan sudah masih mampu ditanggap dengan kita. Cukup bagus dari saudara Agung. Memblok aku terangkan dari saudara Eka tadi. Tim out kembali diberikan mewasit di skor 16-10. 6 poin tertinggal masih cukup jauh ya. Siapa lari kebanyakan mas teh? Makan dia yang berada di sumber suara. Promo 5.000. Masih saudara Eka kali ini lakukan sudah. Oh! Tadi saudara Hendrik antara menerima atau tidak tadi sehingga bola kurang sempurna sehingga poin berubah menjadi 17-10 kali ini. Lalu kali ini saudara Ega tadi nomor 6 melakukan sebelumnya kali ini saudara Andi kali ini bersiap-siap memang kita bola angkat lakukan sudah Ega yang dulu angkat DP lagi-lagi oh masih mampu ditangkali satu jenis lari itu kita bagus kali ini lagi-lagi DP yang dulu tak lakukan sudah lebar cukup. Buang-buang poin tadi. Aji kali ini kembali menutup lini belakang. Saudara Hendrik kali ini lakukan sudah masih ada Hendrik kali ini angkat gaji sembilan. Cukup keras kali ini masih memberikan kali ini. Lagi-lagi ada berhasil ke belakang. Ricky lagi-lagi Agung. Oh melebar kali ini saudara Agung. Sehingga poin menjadi sama kali ini 8 sama. Masih akhir kali ini bersiap-siap. Lakukan sudah, masih ada Ricky, angkat tulang, Ricky, masih mampu ditahan kali ini, lagi-lagi, kesaksikan, mau oh, pelan saja Agus, masih mampu ditahan kali ini, oh, Hendrik maksudnya pelan saja ke belakang, oh, out, bener, kali ini saudara adik bersiap-siap, bomber, jebolan dari Al-Huda ini, masih diandalkan, cukup keras masih kesulitan kali ini. Oh gagal kali ini sehingga poin cukup imbang kali ini 9 sama di set kedua ini jual beli pukulan masih serega kali ini lakukan sudah masih ada di sana angkat satu juta ini. Oh cukup bagus kali ini setter yang dimiliki oleh KRS ini atau Rizka Putra ini melakukan gerak tipu tadi sehingga poin kembali didapatkan Ricky kali ini lakukan sudah masih mampu ditahan kali ini Agus. Cukup keras dari pukulan dari saudara Agus sehingga poin kembali didapatkan Dahu Putra ini 10-10 sama kali ini masih oh masih mampu ditahan Ricky kali ini kepada saudara Agus kali ini sehingga poin kembali oh tampaknya official dari Rizka Putra ini meminta tipe karena begitu mudah dari timnya ketiga atau masih seorang Dimas kali ini bersiap-siap timang bola lakukan sudah kepada Aji angkat kepada Agung cukup keras kali ini pukulan dari saudara Agung pukulan menyilangnya tadi tidak mampu ditahan anak-anak Dahu Putra ini masih Agung kali ini lakukan sudah. Oh cukup bagus kali ini angkat bola Agus tidak mampu ditahan nanya lari itu Agus tadi sehingga poin kembali didapatkan dua anak-anak Dahu Putra ini 12-11 kali ini timang bola lakukan sudah angkat siapa juga kali ini oh yang dari sana lagi-lagi back attack oh tas bola tadi back attack yang dilesatkan oleh saudara Ega tadi
sehingga poin kembali didapatkan Dau Putra. Lakukan sudah. Oh, ada adik dari, oh, lagi-lagi dicuri kali ini. Dicuri dari karena pasti kurang sempurna kali ini. Skor ngomong-ngomong atuh. 14-11 kali ini. Ada Agu di sana, angkat aja seperti ini. Hendrik. Oh, ini sudah dari seorang Hendrik kali ini. 15 kali ini, 15-11 kali ini. Satu poin menuju tim out kedua kali ini. Set kedua ini lakukan sudah. Masih mampu ditahan adik. Angkat lagi. Oh, gerak tipu masih mampu ditahan Ega. Angkat lagi seperti ini. Oh, terasanya ke belakang. Oh, gagal kali ini. Pemain yang baru masuk tadi ya. Gagal memberikan poinnya. Kembali kita saksikan. Saudara, ada Dimas Nena. Kembali mendapatkan anak-anak Griska ini. Benang mental nih Nera, Mimitian. Kerek asup. Mimitian. 13-15, ada Ega di sana. Kembali kita saksikan back attack. Oh, lebar kali ini. Back attack yang disesatkan dari posisi 6 dari oleh saudara Dimas. Lakukan sudah, ada Dimas di sana. Seperti kali ini, cukup bagus juga tadi. Saudara Ega. Kembali diberikan oleh Bapak. Ngerakan siapa ini? Sakala. Di skor 16-14 masih terdengar Rizka Putra. Masih kita saksikan kali ini. Lakukan sudah, masih ada Agus. Masih kali ini. Seperti dilesatkan oleh saudara Agus tadi. Tidak mampu dibaca dengan baik oleh saudara Agus tadi. Sehingga poin kembali berubah menjadi 17-14. Makin jauh kali ini, 3 poin tertinggal anak-anak Agusta. Agus kembali pada Agus. Aku kan sudah Aji memberikan kepada Hendrik. Cukup bagus dari pukulan menyilang dari saudara Hendrik tadi. Sehingga poin kembali didapatkan anak-anak Rizka ini. 15-17 dari laku kan sudah Hendrik. Ada Agus di sana. Angkat pukul berat kali ini. Pemain sok terus. Gong, maju gong. Lakukan sudah, masih mampu ditahan kali ini. Kembali kali ini, 17 sama. Cukup berimbang kali ini. Cukup berimbang pertandingan kali ini. Antara dahulu. Jempol kali ini, pertahanan dari anak-anak Rizka Putra ini. Ingat berubah kembali poin menjadi 18-17. Paut satu poin kali ini. Lepas tukang bola, angkat Agus, angkat Ajit, pukul, ada Ricky, atau masih ada pertahanan di sana. Oh, pelan lagi, mantap. Bagus dari shot rekan dari anak muda, dibeliki oleh Dahu Putra ini. Cukup tinggi tadi, jangka loncatan yang dibeliki oleh anak-anak Dahu ini. Masih kita saksikan Ricky, masih mampu ditahan kali ini. Lagi-lagi, pelan sudah, masih mampu ditahan kali ini. Angkat lagi. Cukup bagus kali ini. Cukup bagus, masih mampu ditahan kali ini. Ada Erta, angkat lagi. Oh, ada. Sudah sempurna dari pukulan dari saudara Adik tadi. Sehingga poin kembali didapatkan oleh Dau Putra 27-17. Tosar orang diganti ya. Masih kita saksikan. Maka mampu kali ini. Bagi Rizka Putra. Kembali disaksikan Ricky. Masih ditunggu oleh saudara Agus kali ini. Ada lagi back attack. Gagal kali ini. Back attack yang dilesatkan. Tidak mampu dibendung oleh saudara Herda tadi. Hingga poin kembali berubah. Jadi 21. 21-17 kali ini. Masih mampu ditahan Agus kali ini. Adi berikan back attack maksudnya kepada Agus tadi. Masih mampu ditahan oleh Ega kali ini. Ada lagi pukul keras. Masih mampu ditahan kali ini. Herda berikan. Oh, tinggi dari lagi-lagi. Cangkawan anak muda dari kota Dahu ini. Masih kita saksikan Ega. Lakukan Ega. Oh, pelebar kali ini. Sebab dilakukan oleh saudara Ega tadi. Sehingga poin berubah menjadi 18-22 tampaknya. Lakukan Herda. Masih mampu ditahan Ega. Depi berikan. Oh, cek pelan saja. Cukup bagus kali ini. 23 tampaknya poin kali ini.